Babak delapan besar Piala Dunia FIFA U20, Israel akan menghadapi Brazil di Estadio San Juan del Bicentenario pada Minggu, 4 Juni 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pasukan Overheim menang 1-0 atas Uzbekistan untuk melaju sejauh ini. Sementara rekan mereka dari Amerika Selatan menghancurkan Tunisia 4-1 untuk melanjutkan pencarian gelar keenam mereka. Israel memiliki penampilan yang solid namun tidak spektakuler di babak penyisihan grup. Israel sepertinya tidak akan memiliki niat untuk mengibarkan bendera putih lebih awal melawan Brazil. Apalagi penampilan semakin baik ditunjukkan tim Heim untuk menjaga clean sheet di Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya. Israel tidak perlu produktif di depan gawang tetapi membanggakan beberapa penyelesaian klinis. Israel tidak perlu produktif di depan gawang tetapi membanggakan beberapa penyelesaian klinis, seperti Omer Senior, Dor David Turgeman, dan Roy Navi. Brazil sementara itu telah mencetak 14 gol terbanyak di turnamen. Mereka adalah favorit dan diharapkan untuk meraih kemenangan. Seleko Sub-20 kemungkinan akan tetap menggunakan formasi 4-5-1 mereka saat menghadapi Israel. Formasi ini bekerja dengan baik untuk Brazil yang mampu menyerap dan menggagalkan lawan di lini tengah mereka yang padat.